lama sekali ya aku tidak melihat isi TikTok Sakura. Kira-kira isinya seperti apa? Jadi hari ini aku bakal reaction video pertama guys dari It's Mika. Oke, drama apa ini? Tadi aku dapat nilai 85 di sekolah. Wow. Oh, banget, Mama bangga sama kamu. Ya? Makasih. Mah, kalau Rina dapat 100. 100. Maaf ya, saya tidak peduli. Ma, aku dapat 85. Wow, Mama bangga. Ma, aku dapat 100. Mama nggak peduli ya. Ini Mama macam apa ya guys? Ini Mama macam apa? Itu ada panci. Mamanya bawa panci. Gimana kalau kita pentungin mamanya pakai itu? Nggak bercanda guys. Kok Mama gitu sih sama aku? Iya, Mama jahat. Mama jahat. Aku pergi aja deh dari rumah ini. Di sini nggak. Oh, mau kabur guys? Kakak ngapain? Kakak mau kemana? Maaf ya deh, Kakak mau pergi dari rumah ini. Ya. Rina mau kemana kamu? Aku mau pergi mah dari rumah ini. Di sini nggak ada yang sayang sama aku. Baguslah, lagian aku juga gak suka sama anak itu. Hah? Kalian dengar mamanya bilang apa? Baguslah dia pergi. Saya gak suka sama anak itu. Bukankah dia itu anak Anda sendiri? Wah, ini sih ibu. Ibu-ibu apa ini ya guys? Ih, gemes sekali aku lihatnya. Oke, 12 tahun kemudian. Pelayan, tolong anterin aku ke... Wah! Jadi princess guys atau ratu ya, lihat itu guys, mewah sekali bajunya, pakai tiara pula. Iya mbak, iya sama-sama. Aku udah nih, ayo pulang. Let's go. Itu siapa ya, kayak kenal? Kayaknya kenal, kayaknya kenal. Siapa ya, siapa ya? Arisa, kalian ngapain di sini? Wow, mamanya sama adeknya jadi kismin guys. Nak karma. Kita juga kangen banget sama kamu. Mama, kenapa kalian bisa tolong kami? Kami tidak punya rumah karena enggak. Oh, punya hutang, guys. Maaf, aku enggak bisa bawa kamu. Aku masih sakit hati atas perlakuan mama ke aku. Maaf ya, aku pulang dulu. Oh, oke. Jadi adiknya dibawa, soalnya adiknya tuh baik sama kakaknya dan mamanya tuh ditinggal. Dadah, Ma. Salah siapa mama jahatin aku waktu kecil, Ma? Lanjut, guys. Ini dari Fafa Game ya. Oh, apa tuh? Ting tong. Wah, wow, rame bener guys, lihat tuh. Tunggu, Mam, saya mau naik. Oh ya. Alhamdulillah. Tunggu. Oh, ada nenek guys. Nenek juga mau naik. Pip. Penuh ini. Ayo yang barusan datang turun sana. Waduh. Mio, kamu saja sana yang turun. Nenek Wah. Lagi buru-buru nih. Wah. Ya, parah. Nenek, tapi saya juga udah telat ke sekolah. Nanti saya dihukum. Berani ya kamu sama orang tua. Cepat sana. Wah, didorong guys, diusir. Sudah. Semua orang sedang buru-buru. Sini Mio masuk. Ah, baiknya guys. Ya ampun, baik banget ini orang. Ah, tuh Nek. Harusnya sih nenek yang keluar aja ya, Nek. Gimana, Nek? Nek, keluar, Nek. Nenek yang seharusnya turun. Betul. Kan datangnya belakangan. Gantian guys sih, neneknya ini dorong. Terbaik emang ya ini cowok-cowok. Aku padamu. Aku suka cowok-cowok yang seperti ini guys. Mengantri ya, Nek. Dasar anak-anak durhaka. Ih, anak durhaka, nenek yang durhaka. Wah, gimana sih? Video selanjutnya guys dari Cokomilk 370 ya. Perbedaan keluarga kaya, keluarga sederhana ketika anaknya tuh minta jajan. Oke. Okay. Perbedaan keluarga kaya. Keluarga bedanya apa? Beda jajannya kah? Beda uangnya? Oke. Okay. Dia mau jajan. Oke. Okay. Jajan apa anakku? Sebelah. Oh, takoyaki. Ya, warung Budina. Oh. Walah, anakku jajan takoyaki. Enak loh takoyaki tuh, guys. Asik. Asik. Makasih Ayah, I love you. Mah, Jansen mau jajan dong. Jajan apa? Jajan apa? Takoyaki. Ini loh, Ma. Aku apa tuh? Handphone. Waduh, jajannya jajan handphone, guys. Ini udah beda ini ya, guys. Beda level ya, guys. Beda level. iPhone 14, keluaran terbaru. HP-nya HP iPhone pula, guys. Wow, dikasih nggak, guys? Dikasih nggak, guys? Itu loh. Sepertinya itu murah. Bapak. Harga iPhone tuh puluhan juta, Bapak. Bapak bilang murah. Bapak. Iya, Pak. Harganya Tuh, guys. 22 juta itu dikata murah. Banget. Oh iya, murah sekali. Yeay, asik dibeliin. Makasih. Wow. Video selanjutnya, guys, dari Kia Channel ya. Oke, kita lihat, guys, apa nih?
aku jadi ibunya, aku jadi ayahnya. Kamu jadi apa? Anakkah jadi anaknya? Aku mau jadi rich auntie. Wow, rich auntie itu biasanya adalah gadis-gadis mandiri yang sukses dan kaya raya, guys. Itu julukannya rich auntie. Wow. Oke, beberapa tahun kemudian mereka menikah, guys ya. Selamat. Yeay. Ah, beneran terwujud, guys, menjadi rich auntie. Lihat tuh, guys. Bawa uang buat kipas-kipas. Dan itu di belakangnya ada uang buat pernikahan ini ya, kedua temennya, guys. Wow. Berikutnya dari Kayla ngegame. Kalian pilih yang mana? Biarkan saja batunya atau disingkirkan batunya? Hah, oke. Oke, oke. Pindahin enggak ya? Batu. Biarkan saja. Ada batu di jalan, pindahin enggak ya? Ya udahlah, biarin aja. Batunya kukira batu yang besar banget gitu, guys. Ternyata batunya kecil begitu ya. Oh. Oke. Okay. Siapa sih yang naruh batu di sini? Ngalangin jalan aja. Oke. Okay. Gak diambil, guys, batunya. Kenapa mereka membiarkannya? Kalau ada orang kesandung bagaimana? Iya, kalau ada orang kesandung sih kayaknya enggak mungkin ya. Soalnya itu kecil. Yang mungkin terjadi itu kalau ada orang yang nyetir mobil atau naik sepeda motor, guys. Itu bahaya. Lebih baik aku singkirkan. Oh, siap. Diangkat. Ada uangnya. Wow. Harta karun, guys. Di sini apa ada yang kehilangan uang? Itu milik kakak, dek. Oh, ini kak uangnya. Kamu simpan aja. Kamu orang baik dan jujur. Pertahankan itu ya. Oh, jadi si cewek baju hijau itu, guys, ngetes ya, ngetes orang-orang. Kira-kira ada nggak ya orang baik yang mau singkirin batu? Berikutnya dari Dino. Satu, oke. Saya mau beli jagung bakar 5.000 dapat 100 tusuk, bisa ya? Jagung bakar 5.000 dapat 100 tusuk, bisa enggak? Bisa enggak, guys? Jawabannya bisa, gulung tikar, guys ya. Iya, bangkrut bapaknya. Iya, bisa mate. Oh, bisa mate, guys. Bapaknya bilang bisa mate ya. Iya, ya juga ya, Pak. Nya orang kaya tapi belinya kok cuma 5.000 sih. Ya terserah Ika dong, yang beli aja Ika. Kok lu yang sewa sih? Kamu aja kalau kamu itu gak mampu beli. Karena kamu itu anak terlantar. Wow, savage ya, gue itu anak orang kaya. Dan ortu gue punya hotel bintang 5. Mau siap ya? Maaf ya, gue gak percaya kalau gak ada bukti. Oke, okay. Ayo kita ke hotel bapak aku. Kok jalannya kayak gak asing sih? Ih, gede banget. Pak, tolong panggilkan Pak Aksor dan Bu Ima. Soalnya saya itu anaknya. Oh iya, sebentar. Mama, papa. Mama, papa, ya, tadi dibilangnya gak percaya. Makanya, guys, kita sebagai teman itu tidak boleh julid. Ini masih sama, guys. Ini tuh dari Dino T1 ya, guys. Oke, kita lihat, guys. Oh, ini Sultan tadi gak sih, guys? Sultan yang beli jagung bakar. Enak kayaknya ya. Minum apa? Matcha. Matcha, air matcha. Oke. Nan 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 nan. Kecil tuh. Ya udah, kita gas aja langsung. Gas apa? Hey. Bocil. Apa sih? Katanya lu bocil sultan ya? Kok kamu tahu sih? Kamu dukun ya? Dukun. Ya udah, langsung aja kasih duit lo. Mau duit? Mau duit. Kasih duit lo semuanya. Kalau enggak, aduh. Dilempar, guys, itu kaleng-kaleng macamnya dilempar. Wah, ini bocil bukan sembarang bocil, guys. Bocil kematian, bocil barbar, aku suka. Hah. Hayo, mau enggak dilempar? Nih, aku ada lato-lato nih. Abang. Wow. Bocil sekarang senjatanya itu lato-lato loh, guys. Ih, ngeri kali. Kalau aku ketemu bocil begini, udah aku kabur aja sih, guys. Waduh, lihat tuh, guys. Iya, tapi lato-lato sakit banget sih, guys. Kalau kena mata, aduh, udah buyar semuanya, guys. GG sih. Kita lanjut. Apa ini, guys? Oh, bajunya berubah, guys. Bajunya berubah waktu dia tuh nginjek ini. Warna pink, warna putih. Wah, bagus sih, guys. Ih, editannya bagus. Terus hitam. Bagus. Lanjut, guys. Ini dari It's Nelva ya. Ini uangnya. Uang. Beliin minyak ya. Awas aja kalau kamu
minyak dulu. Oke, jadi ini ibu-ibunya nyuruh anaknya untuk beliin minyak di warung. Oke. Enggak usah pulang, waduh. Minyak 1 kilo, minyak 1 kilo bawang merah, bawang putih minyak 1 kilo. Saya tutup. Kucing saya lagi lahiran. Bye. Wah, gimana nih guys? Pulang pula emak pasti marah. Minyaknya mana? Minyak 1 kilo mana? Ini gimana terus? Ini uangnya, kamu beliin minyak ya. Awas aja kalau kamu itu gak pulang bawa minyak. Gak usah pulang kamu. Nah tuh guys, emaknya udah bilang kalau gak bawa minyak gak boleh pulang. Akhirnya dia tidur di jalan. Lanjut dari It's Mika, let's go. Murid baru kok cepu banget sih? Ini sekolah macam apa ya guys? Kenapa semua muridnya tuh pakai tiara ya? Apakah ini sekolah princess yang di Barbie-Barbie itu? Tega sekali mereka berbicara. Ketawanya kompak ya guys, kompak sekali. Hii, apa ini guys? Ih, ngeselin banget ya guys, tipe-tipe cewek kayak gini. Gemes guys, oke. Okay. Bantuin kak. Oh kembaran. Asik. Besoknya. Asik. Ya. Masalah buat kalian. Wah, udah mulai berani nih si Jupu. Kalau berani sini lawan kita. Oke. Takut. Shred. Wow, GG. Ini sebabnya kenapa aku itu mau punya kembaran juga, guys. Supaya bisa begini ya. Kalau ada yang macam-macam sama aku, kembaranku yang maju. Ya, itu dia beberapa video TikTok Sakura guys. Menurutku seru-seru sih. Jadi kalian paling suka video yang mana? Kalian bisa komen-komen di bawah ya. Dan enaknya aku reaction apa lagi nih? Kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa diklik tombol like, di-share, dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye.